Hutan bro, pakai jas hutan. Lagi dapat orderan GoFood di McD. Iya. Duh, helm ini basah nih. Monggo. Hujan dan nggak begitu macet. Hujannya tambah deras. Sit. Putat indah. Iya benar. Pak mau tanya Pak. Sun Pak. Notanya di dalam. Berapa? Tagihan tunainya 28. Silakan. 22 ya. Oke, terkirim. Wow. Banyak yang merah-merah cuy. Surabaya banyak yang merah-merah. Ya dapat orderan GoFood ke KFC yang ada di Ciputra World, masuk ke mall ya. Tapi ini saya pakai sandal karena hujan, daripada sepatu saya basah. Cuma saya pakai jaket Gojek biar dibolehin parkir di tempat parkir khusus Gojek. Nganternya deket, tadi saya lihat berapa ya, ya sekitar 1-2 kiloan. Hujan-hujan malas keluar mungkin ya. Jadi kalau ke tempat-tempat mall seperti video saya kemarin waktu di Sidoarjo, kalau di mall itu helmnya suruh lepas. Padahal ini helm saya ininya beda loh ya, nggak ada yang nyamain. Kalau saya berbuat apa-apa kan nggak ada. Oh ini helmnya AM Motovlog ini. Oh, gaya bro, punya helm beda, nggak sama kayak yang lain. Mana powerbank? Powerbank mana? Nah, sepatu saya taruh sini. Oke. Dan kelihatannya, bukan kelihatannya, emang di luar hujan angin deras. Jalan Kupang Baru itu banjir apa enggak? Enggak. Lewat Jero ae. Lewat Jero. Arah ndi sih? Jalan Kupang Baru 2. Yang lurus, Pak. Oh enggak. Lah kok delokne alamate wong aku nanti-nanti ku delok map. Tak delok ngono ketok ancer-ancere. Oh lewat kene, lewat kene. Kalian-kalian pada bilang kalau ngecas HP dilarang di bagasi. Lah terus anggitmu aki iki wis rabi ngono ah. Aku tahu kok tempatnya. Sebenarnya nggak masalah ngecas di sini, itu nggak masalah. Supra X125 itu chargingnya juga di bagasi.
api itu nggak bakalan tersulut kalau tidak ada pemicunya. Ada kembarannya Aster. Bulan 10. Di telus. Ya ya apa mana? Ya gak narik uang sih. Golek barang karo bofutan ae. Lha wis kadung telus ya apa? Lho. Prea-prea ae kapan ngelumpuke? Metune lewat kene po? Kene yo. Wah, hujannya terus coy. Wah. Nganternya deket. Tapi ini hujannya ini loh. Lulululul, hujan angin coy. Coba ini enggak di sebelahnya gedung Ciputra mungkin. Udah hujan angin ini. Tadi udah dibilangin sama bapaknya yang terakhir datang. Mas, jangan keluar dulu mas, hujannya hujan deras. Nggak tanter terus. Lah nunggu lah, orang saya pakai jas hujan kok. Wow, kok airnya berkubang-kubang gini. Aduh, 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 aduh. Ini yang bahaya ini. Kameranya coy. Gak melok duit kamera di udan-udane. Keplok aja nih. Oh udah terlanjur kayak gini gimana wes. Aduh kameranya. Gara-gara ada lubang micnya ini loh. So matang-matang nutupi dalane wong liya ya apa karepe. Hujan-hujan kayak gini orderannya pasti aneh-aneh ntar. Yang dari jauh itu bisa masuk juga ini ntar. WD di sini aja airnya sudah berendam. Anjir. Setauku sih daerah sini sih. Sebelah mana ya? Bali Putra ini. Misi. Yang putri sebelah mana? Putri mana? Putri Bali. Ini ya, oke. Hai, apa? Sudah dikirim, tapi hujannya kayak begini. Itu di depan banjir. Bagaimana ini? Apa dilanjut? Apa tidak? 90.000 target udah. Bagus. Langsung dimatikan, coy. Balik lagi bersama AM Auto Vlog. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada
subscriber lama dan subscriber baru juga sudah subscribe di channel AM Motovlog ini. Gak terasa sudah 1 tahun ya. Terima kasih banget semuanya yang sudah mau berpartisipasi, sudah mau komentar, sudah mau like, sudah mau nge-share video-video saya hingga bisa sampai sekarang, sudah mencapai 6.000 subscriber. Kali ini lagi jalankan orderan GoFood. Lebih tepatnya pukul 1 ini GoFoodannya sudah saya bawa. Mohon maaf untuk video sebelumnya ini itu durasinya mungkin pendek ya. Pendek-pendek. Sebenarnya kalau kameranya bisa bertahan dari hujan, oh pasti keren banget pasti. Karena saya lihat airnya sudah mulai masuk ke dalam waterproof ya, demi keamanan bersama. Biar saya tetap bisa merekam, daripada nanti saya paksain malah error semua. Jadi saya amankan kameranya, tidak saya pakai. Jadi cuma dapat 2 video saja. Yang 2 video GoFoodan ini juga jas hujan, celana robek semua. Jadi ini tinggal atasannya aja, bawahnya nggak ada semua. 2 jas hujan saya ya terpaksa basah-basahan kalau hujan melanda. Bentar, ini oh ini oh ya, situ aja nggak apa-apa. Aku tak jalan 60 pas. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Monggo. Dan ini minus. Nah, kan minus kan. Saya harus top up dulu. Yuk ke BCA dulu. Ini tadi hari sebelumnya dan awal orderan hari ini juga sudah pergantian jam. Saya berturut-turut 3 kali orderan yang sekarang sama 2 yang sebelumnya pergantian hari, pergantian tanggal itu kena gores tuh dan minus. Terus saya top up, dapat gores tuh lagi, minus lagi. Dan sekarang tanya enggak? Oh, ada ATM BCA-nya. Transfer dari sini aja. Sebenarnya aku pengen ngajak kalian masuk untuk tutorial top up via rekening BCA, cuma aduh
pasti di dalam nggak boleh pakai helm. Oke, saya tutup di sini dulu ya. Oh, tak kira ganggu peda, rupanya tak gonceng nang warung. Itu yang nunggu warkop di gang. Di gang sebelah sini biasanya buat nongkrong. Nah, gang sebelah sini. Dan saya nongkrong di warung andalan saya kalau buat nyari orderan. Karena kalau di warung situ jarang dapat orderan, bro. Kalau di warung situ pasti ada aja dikasih orderan. Sudah saya top up lagi dan sudah nggak minus. Jadi bisa cari orderan GoFood lagi. Bisa apa? Dapat orderan bisa. Cuma nanti dapatnya GoSend sama GoRide. Dan itu ada GoPay-nya. Ini helm. Saya basah. Saya enggak mungkin minjamin helm ke customernya, makanya harus wah, dapat orderan ternyata teman saya yang di sini. Sarung tangan juga basah. Jadi kalian jangan marah-marah kalau saya nggak pakai sarung tangan. Aduh. Kopi lagi, Pak ya. Terus.